Al-Habib Abdul Ghad bin Ahmad Sekaf ini, kita dengar riwayat sejak 5 tahun gak pernah meninggalkan tahajud. Itu abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Sekaf. Anaknya dibanguni, 5 tahun dibanguni, walaupun belum bisa melakukan salat jumat. Penting bangun, sebut Allah, Allah, tidur lagi. Yang penting diajari bangun. Habib Muhammad Al-Haddar radhiyallahu anhu tak pernah ingat kalau beliaunya sejak baligh salat sendirian, bahkan sejak tamyiz. Dan pendidikannya mulai awal dari orang tuanya, ittiba'us sunnah secara sempurna. Gak pernah ingat salat sendiri sepanjang hidupnya. Al-Habib Al-Imam Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. محمد الهدار ذكر نفع في مجلسي كالورد والأزهار. يا سيدي شوف سيرتك تشرح لي الخاطر، ومن سمعها هام بك ومسى بها سامر. أنت الله الرسول تاج أهل القبول، أنت الله.